Ahli Pertubuhan Peladang kini boleh terus memasarkan hasil pertanian mereka melalui 294 pusat pengumpulan hasil pertanian PPHP di seluruh negara. Ia dilihat mampu memaksimumkan pulangan pengusaha dengan mengurangkan pelibatan orang tengah, seterusnya mengelakkan manipulasi harga dalam pasaran. Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, peranan yang dimainkan PPHP penting bagi membantu petani. Sebab itu sebenarnya PPK harus memainkan peranan yang lebih aktif untuk membantu petani-petani yang menjadi ahli dalam pertubuhan peladang di kawasan masing-masing. Jadi kalau ada pelibatan ahli-ahli yang aktif dalam rantaian industri ini keseluruhannya, kita akan dapat mengurangkan peranan dan pengaruh orang tengah dalam sektor pertanian. Tambah beliau, fungsi PPHP juga penting sebagai kayu ukur kepada kecukupan bekalan dan rantaian pengedaran agromakanan dalam negara. Jadi kita harapkan agar lebih banyak PPK yang akan dapat bergiat dalam industri agro makanan ini dan akan dapat berdiri atas kaki sendiri dari segi mempunyai kapasiti keupayaan kewangan yang kukuh seperti yang dikehendaki oleh pertubuhan peladang itu sendiri. Jadi saya melihat bahwa pusat pengumpulan ini merupakan satu pusat yang penting. Beliau ditemui selepas lawatan kerja ke PPHP Pertubuhan Peladang di Kuala Langat, Selangor.